3, 2, 1, take and cue. Halo Sobat Jura, kembali lagi saya Bang Al Setia menemani Anda dalam my YouTube channel Al The Jura. Terima kasih banyak Sobat Jura sudah mengklik video ini. Itu artinya kita sama-sama akan mereaction penampilan dari Selfie Yama, sang masa depannya Bang Al dan artis masa depan kita semuanya, Selfie Yama. Nah kali ini ya ada requestan di my YouTube channel, di Instagram ya, di akun Instagram saya di al_dursan merequest lagu apa ya judulnya, hitam bukan putih ya, hitam bukan putih ini ya, Selfie Yama pada saat Lida top 8 di tahun 2018 ya. Langsung saja kita reaction ya, ini dia hitam bukan putih. Let's check it out and let's play. Cantik banget, lihat. Oh, bajunya ada lighting gitu. Dan di sini masih awal-awal suaranya Selfie terdengar gitu ya. Masih virginity musik. Masih virgin suaranya, belum diapa-apain, belum. Tapi saya enggak tahu seperti apa dia zaman dulu itu ya, karena aku enggak nonton full Lida pada saat itu, cuma tahu aja kalau ada Selfie dari Sulawesi Selatan. Mohon maaf untuk video kali ini saya nggak blur karena saya lihat ini penampilan Selfie masih sopan. Bila sudah hitam tak ada. Sekali terucap takkan terulang lagi, walau kau menghibau terhadap cintaku. Wow. Bukankah dulu kau haramkan cintaku? Jadi sejak awal di audisi Lida memang dia punya soul yang kental gitu ya. Jadi soulnya kental dan sampai sekarang tuh kebentuk soulnya tuh kental banget kalau Selfie. Dan cengkoknya udah parah banget sekarang tuh, udah keriting banget. Dan ini cengkoknya masih standar-standar ya, belum terlalu keriting. Bila sudah hitam takkan berubah putih, walau kau bersimpu memohon padaku. Asik nih, karena dia juga bisa memainkan dinamika ya, karena suaranya juga berdinamika banget. Tapi ini juga udah top 8 ya, berarti udah ditempa berbagai macam cara sama Adibal di sini. Oh, rame banget ini di mana? Oh, ini di Sopeng nih, lihat nih. Ini masjid di Sopeng nih, kemarin saya ke Sopeng bulan berapa ya, lupa. Ke Sopeng, masjidnya ini keren banget ternyata. Aku lihat langsung, wow, keren banget masjidnya. Dapet banget, King Nasar langsung ngangguk-ngangguk gini. Nyaman. Jangan kau harap kehadiranmu dapat merubah pendirianku. Lupakanlah diriku, anggap saja.
suaranya, serak-serak basahnya, cengkoknya, dan juga dinamikanya serta ekspresinya ini mendukung semua gitu penampilannya. Selfie gila sih, keren banget. Bila sudah hitam takkan berubah putih, walau kau bersimpuh memohon padaku. Oh, di improv nih. Ada apakah yang gerangan? Banget Sopeng, Watan Sopeng, lapangan Gasis. Di depan orang kau selalu menghina, aku pun masih punya harga diri. Menenangkan banget suaranya ya. Waduh, siapapun yang mendengarnya pasti udah nyaman nih, nyaman nih. Jangan kau harap kehadiranmu dapat berubah pendirianku. Lupakanlah diriku, anggap saja soi banget. Oh, ternyata DP ini Dewi Persik dulu menjurikan Selfie. Pantasan dia suka banget kalau karakter suaranya Selfie itu ya. Apalagi kalau cengkok-cengkoknya itu dikeluarkan sama Selfie, langsung dia girang gitu ya. Sekali terucap takkan terulang lagi. Serak-seraknya itu gak bisa dilupa deh. Ujung-ujungnya itu mengharap. Aduh, tekniknya luar biasa keren. Gila kan, semua penonton diam, semua penonton gak ada yang bersorak. Pas selesai semua langsung Soima terakhir berdiri dan keren, emang keren. Selfie Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Gila, Selfie. Air mata menetes di antara para pendukungnya Selfie, luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Jagoan Anda, juara Provinsi Sulawesi Selatan membawa ke titik ini. Mudah-mudahan ke babak-babak berikutnya juga ya. Amin, selamat untuk. Silakan berikan selamat untuk sahabat duta. Sahabat duta. Kami di sini siap mendukung Selfie. Sahabat duta. Sahabat duta. Dulu sahabat dulu sahabat dutanya Reza, Irwan, Weni, Ica. Sekarang mereka jadi juri. Kok cantik sekali Selfie hari ini, begitupun penampilannya cantik ya. Nah, dan juga tadi mendapatkan standing ovation dari seluruh Dewan Dangdut. Wow. Lagu Hitam Bukan Putih.
Itu dari Mbak Ernawati ya. Dan Mbak Mirnawati. Betul, dan Mbak hadir tengah-tengah kita. Yeah. Tepuk tangan loh untuk penyanyi aslinya hadir tengah-tengah kita juga. Nanti kami mau mendengarkan komentarnya, tapi kita tahan dulu. Iya. Karena kita akan melihat kemeriahan di Sopeng. Mana kemeriahannya? Silakan Putri. Putri. Sopeng. Putri Farza. Aduh. Putri. Putri. Wow, Utri Farzah yang pembaca beritanya Indosiar nih ya. Ya Utri, terjun langsung ke Sopeng dong. Ada sedikit gangguan. Ya, nah, silakan. Cukup. Aduh, enggak. Kalau kita lihat daripada juri di sini juga seluruh warga Sopeng melakukan. Luar biasa sekali. Nah, Selfie. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan keluarga teknis. Keluarga besar Selfie ada di sini untuk memberi dukungan. Ya. Baik. Ya. Maaf, Mbak Utri. Dan nanti kita akan lihat sama-sama. Baik, nanti kita sambung lagi ya Utri ya. Nanti kita sambung lagi. Masih ada gangguan, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sopeng Sulawesi Selatan. Oke. Kita mencoba menghubungi kembali nanti ya dengan saluran lebih lancar pasti. Betul. Insya Allah. Tapi memang kita sudah bisa melihat bahwa di sana ramai sekali pendukungnya yang hadir, begitupun dengan di Studio 5 ini. Luar biasa banget suara pendukungan Selfie. Ya. Ya, cukup terharu apalagi ketika 5 dewa dangdut sudah berdiri, tinggal Soima, tiba-tiba Soima berdiri berarti lengkap semua memberikan Studio Ovation. Betul. Baik. Oke. Sebelum kita mendengarkan komentar para dewan dangdut untuk penampilan Selfie. Merinding aku, merinding. Kita akan mendengarkan yang punya lagu ini Mbak Mirnawati. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Bagaimana apa ini? Perasaan Mbak Mirnawati? Merinding coy. Subhanallah, nah. Masya Allah. Tabarakallah Selfie. Iya Bunda. Lagu Hitam Bukan Putih ini dibawakan Selfie. Benar-benar sangat luar biasa, bagus. Oke, apa ke sana? Yuk, kita ke sana yuk. Iklan dulu bentar. Wah, keren banget sih. Kalau penyanyi aslinya aja mengakui gitu kehebatannya Selfie ya. Menyanyikan lagunya. Boleh sahabat Duta, boleh. Oh, Irwan boleh temenin. Sahabat Duta boleh menemani, silakan. Selfie. Gini, Irwan. Mana pendukungnya Selfie? Subhanallah, lagu Hitam Bukan Putih ini dibawakan Selfie. Selfie menyanyikan dengan ikhlas, dengan hati yang sanubari sangat dalam, dan penyampaiannya pun ke kita dapat. Tepuk tangan dong buat Selfie. Dan kalau Irfan, kalau saya lihat ini, Selfie ini kan masih belia ya. Betul. Sangat belia sekali, para kontestan yang lain juga sangat belia usianya. Tapi membawakan lagu ini benar-benar sangat dewasa. Iya, iya, iya. Sudah sangat mengerti bagaimana mengindahkan lagu. Benar, antara rasa dan jiwanya dapat. Dia menyanyi enggak lebih, enggak kurang. Enak. Dinamikanya keren banget. Dan juga ini didukung juga oleh arrangement-nya. Arrangement-nya diperbarui lagi ya. Mas Adi oleh Lida Band. Mas Adi ya. Tepuk tangan dong buat Lida Band. Mas Adi itu mantannya Wawa Marisa ya. Iya, jadi Pak. Itu sudah rasa para penyanyi lawas. Dengan instrumen yang diperbarui jadi semakin indah, semakin syahdu, semakin luar biasa. Yes. Baik. Saya pernah menyanyikan lagu ini, tapi tidak sebagus Selfie. Gitu. Wow. Okay. Yang menarik adalah ketika penyanyi aslinya datang dan juga mendengarkan secara langsung, ternyata lagunya indah sekali. Lagu ini tambah-tambah sangat luar biasa dibawakan Selfie. Dan saya sangat sangat berterima kasih sekali, karena Selfie ini menyanyikan dengan apa ya, aku sempat merinding loh tadi dengernya, apalagi ada improvisasi yang hohonya itu ya saya. Lalu ada juga improvisasi terakhirnya, aduh kamu benar-benar pinter banget nyanyikan lagu. Wow, iya juga sih, emang keren banget sih ini lagunya dibawakan sama Selfie. Beda dari penyanyi aslinya, makanya bela-belain dia penyanyi aslinya untuk menonton gitu ya, karena emang enak banget Sobat Jurna. Oke Sobat Jurna, terima kasih banyak sudah menyaksikan Bang Al mereaction penampilan dari Selfie Hitam Bukan Putih
Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semuanya yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa nih kuingatkan kembali, subscribe dulu sekarang dan klik like, comment, and share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini mereaction penampilan dari Selfie Yama. Dan nonton juga video Bang Al yang lainnya karena masih banyak lagi video Bang Al mereaction tentang selfie. Dan juga tombol loncengnya dinyalakan biar Anda tidak ketinggalan dan terus update mendapatkan info terbaru reaction dari my YouTube channel Al The Journal. Oke Sobat Jura, saya Bang Al pamit. See you next video and bye-bye. Bila sudah hitam, tak akan berubah putih.